Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, sejak kebelakangan ni pengguna untuk modem yang menggunakan SIM card Celcom mengalami masalah dah tak boleh pakai lah. Masalah dia tak boleh pakai bila kita connection, dia akan jadi no internet. Saya pun tak pasti apa masalah dia. Tetapi masalah ini terjadi dekat modem untuk OEM. Untuk modem Huawei ada yang cakap kena tukar email. Untuk dalam video ni saya akan tunjuk cara tukar email macam mana. So kalau kata pengguna SIM card Celcom yang ada mengalami masalah macam tu, try cuba tukar email. Kalau kata tak boleh tukar email juga, try pakai SIM card UDO. Sebab UDO adalah pakai rangkaian untuk line Celcom juga. So salah satunya masalah Celcom ni ada yang dah dikenakan FUP 60GB. Kemungkinan disebabkan 60GB tu dah habis dia punya kuota, dia dah sampai FUP dan kita nak guna balik. Sebab tu dia akan jadi, bila kita connect wifi dia akan jadi no connection. Dia macam ibarat data tak ada. So dalam video ni saya akan tunjuklah cara tukar email untuk modem Huawei saja. Saya akan menggunakan modem Huawei B310 ni. Saya akan tunjukkan secara ringkas macam mana untuk tukar email. Okey, jom. Okey, pertama sekali modem kita ni mestilah kita sambung dengan LAN kabel. Okey, so modem dalam keadaan on. Kalau tengok dekat sini dalam keadaan saya dah sambung kepada LAN kabel. So ni kena download Putih ni. Putih ni download lah dekat Google, type Putih dan boleh download. So bila dah download tu kena tengoklah software yang kena dengan window kita. So pergi dekat hostname IP ni, masukkan web UI untuk modem. Okey, dan kemudian kita tekan kepada telnet dan kemudian kita tekan kepada open. Okey, bila open dia akan keluar yang warna hitam tu. So ini adalah dia punya kod dia lah. Ni adalah nombor email. So nombor email ni kena pakai email daripada handphone yang kita tak pakai lah. Okey, kita copy. Macam email ni dah memang dah tak boleh pakai ni, saya saja tunjuk contoh. Okey, email nombor tu. So kita copy untuk kod yang ni. Kita copy dan kemudian kita masukkan ke dalam kotak hitam ni. Klik ya kepada line apa ni, mouse untuk belah kanannya tu. Dan kemudian dia akan terus baca. Okey, ni dalam keadaan modem kita dah on. Okey, dan kemudian bila kita dah nampak sampai dah habis, tekan enter. Okey, bila kita tekan enter, kita akan nampak lah modem kita akan reboot balik, akan restart balik. Okey, kita tunggu sehingga dia dah menyala dan kemudian kita dah boleh pakai macam biasa lah. Kalau kata email untuk modem ni dia dah kembali kepada email yang kita dah tukar tu, boleh masukkan SIM card yang kita tak boleh pakai tu. Okey. Okey, so kita dah boleh padam lah untuk yang ni. Dah tak perlulah kita pakai dan kita okey. Dan modem kita dah selesai, dah tukar kepada email. Pastikan modem kita dah siap boot. Okey, itu cara untuk tukar email. So kalau kata ada yang masih menggunakan Celcom yang masih boleh guna lagi, cuba try komen dekat ruangan ni kan, kongsi sikit kepada rakan-rakan yang akan bertanya dalam ruangan komen ni. So kalau kata yang dah tak boleh pakai tu, kemungkinan dia dah sampai ke had ke FUP dia kepada 60GB lah untuk Celcom. Sebab Celcom kemungkinan dia dah block kepada email lama untuk handphone, untuk kita punya modem. So untuk email ni boleh ambil kepada handphone-handphone lama yang dah tak pakai. Sebab sarankan kalau kata pakai handphone yang tengah pakai, kemungkinan kalau dia block balik, handphone tu terus tak boleh pakai email tu. So pakai handphone yang dah tak boleh pakai, kita ambil email dia tu. So kalau kata dah tak boleh juga, pergi kepada SIM card UDO lah. Beli SIM card UDO. SIM card UDO ni ada di macam Speedmart 99 ada jual untuk SIM card UDO. UDO dia pakai line Celcom juga. Okey. So kalau rasa tak boleh juga, kena pakai telco lain lah. Okey.
So sampai di sini sajalah untuk video kali ni. Selamat mencuba. No signal, no problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.